Setelah ganti warna hitam bodinya. Hai bro. Eh, udah lama? Enggak, baru kok kita. Baru. Oh, baru. Dek, kakak ke toilet dulu ya. Nanti adek pesan aja dulu. Eh, tunggu. Aku juga mau ikut dong. Toilet deh semua. Eh, Ram. Jana mana? Katanya mau dijemput. Jana, tadi lagi juga dia sampai. Tadi sih mau kujemput, tapi kata dia ada kelas tambahan di kampusnya. Eh, Ram. Kamu jangan macam-macam ya sama Jana. Dia tuh sahabat terbaik aku. Jadi kalau kamu sampai macam-macam, kamu berurusan sama aku. Kamu tenang aja kali. Jana itu spesial buat aku. Dia tuh menurut aku sesuai dengan namanya. Jana berarti surga buat aku. Eh, aku punya berita bagus. Kamu mau denger gak? Apaan? Sini aku bisikin. Ah, serius kamu? Iya, serius. Oh. Eh. Kamu udah datang? Jadi begini kelakuan kamu di belakang aku. Hah? Kenapa harus Wulan sih? Kamu kan tahu Wulan itu sahabat aku. Kamu juga Wulan. Maksudnya apa, Jana? Selama ini aku udah nganggap kamu sebagai sahabat terbaik aku. Hah? Tapi ternyata sahabat juga bisa jadi maut. Hah? Ram, kayaknya Jana salah paham deh. Hei, Jana. Hei. Berapa kali ku katakan hanya dirimu yang ku sayang. Engkau terlalu cemburuan, membuat aku tak nyaman. Apa egomu terpuaskan menuduh aku macam-macam? Hati-hati dengan ucapan, bisa terjadi dikabulkan. Please, kamu harus dengar penjelasan aku. 10 menit aja. Maaf, gak bisa. Aku lagi sibuk.
berapa kali ku katakan, hanya dirimu yang ku sayang. Bang, gimana, ada apa aja tuh sana bang? Ada daging. Wah, ada apa lagi? Ada sosis. Wah, mantep dong. Ada ayam. Sayurannya ada kan? Sayuran banyak pokoknya. Wah, gimana Wak? Enak lah mas. Udah ada yang mateng Wak? Udah. Oke, ya udah ya. Eh, kamu gimana kabar kamu? Kuliahnya gimana? Alhamdulillah baik, lancar juga. Baik ya. Tapi kelihatannya belakangan ini kamu agak sedih, galau gitu. Kenapa? Apa yang kamu pikirin? Gak ada apa-apa, gak ada semuanya apa-apa. Baik-baik aja. Benar. Baik-baik ya semuanya ya. Ya, pokoknya ya, apa-apa tuh harus cerita. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik-baik kalian semua? Ya, duduk. Ini pada kumpul ya? Iya. Kenapa? Aku pergi. Eh, Jana, tunggu. Tunggu, yuk. Mereka ini teman-teman kan kamu semua, ya. Di kemarin Ram tuh sempat cerita kalian ada masalah. Coba diselesaikan masalahnya baik-baik, ya. Duduk dulu, ya. Jangan emosian begitu. Oke, duduk. Iya, Jana. Iya, jadi sebenarnya aku mau minta maaf sama kamu. Udah bikin kamu marah kemarin. Dan apa yang kamu lihat tuh gak seperti yang kamu bayangin. Bulan sama aku tuh gak ada apa-apa. Justru dia yang selalu ngingetin aku untuk jagain kamu, jagain perasaan kamu. Tapi kamu dari kemarin gak mau kasih aku kesempatan buat ngejelasin. Iya bestiku sayang, mana mungkin lah aku mengkhianati kamu. Kamu kan sahabat terbaik aku, kamu tahu itu kan? Iya Jana, Wulan itu sayang banget sama kamu. Kamu tuh sahabat terbaiknya, jadi mana mungkin dia begitu. Lagian dia kan udah punya aku. Memang kamu percaya sama dia? Ya percayalah, lagian kan sebuah hubungan itu harus didasari dengan kepercayaan. Ya kan kemarin kita janjiannya bareng. Kebetulan pas kamu datang itu aku dan Zen pergi ke toilet. Gara-gara perut mules, kamu jadi salah paham sama Ram, sama Wulan. Berarti kemarin kalian semua ada? Ada. Nah, gimana? Jana bisa maafin, bisa ngerti? Ya udah, kamu minta maaf dulu sama teman-teman kamu. Yuk. Maafin aku ya semuanya. Iya Jana, maafin aku juga ya. Maaf ya Jana. Ya oke. Gitu dong baikan. Alhamdulillah kalian aku rekrut semua ya. Oke udah, yuk Gen ST lagi bagus-bagusnya. Lagi banyak yang suka. Kalian tuh jangan dikit-dikit ada masalah. Kompak biar rezekinya lancar ya. Yuk udah kita makan yuk. Berdua aja. Wah, ada ini gak? Ini apa?